Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, mari kita mulai bacaan Ummul Quran. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa beribadah secara istiqomah, ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang manfaat, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala safa'na Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanifu kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar kemarin disampaikan oleh Pak Zai, Pak Yai Zainuddin Fanani, ya, dalam hadis Rasul ketika akhir Ramadan langit bumi malaikat itu menangis, ya, dan itu merupakan musibah bagi umatnya Nabi Muhammad. Terus bagaimanakah dengan kita, kan begitu kemarin? Yang tahu adalah diri kita sendiri, jamaah. Sejauh manakah ketika Ramadan kemarin kita manfaatkan dengan baik sehingga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, puasa yang kita lakukan, sholat malam terawih yang kita lakukan, kalau kita dasari dengan imanan waktu saban hufirolahu matakot damamin dambi, kalau kita dasari dengan rasa iman percaya itu perintah Allah waktu saban dan mengharapkan ridho Allah, tidak mencari yang lain. Nah, hidup ini ingin mendapatkan ridho dari Allah. Semua apa yang kita lakukan supaya diridhoi oleh Allah. Ya, janji Allah, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni, ya, bagi orang yang melakukan puasa, melakukan koma Ramadan, ya, salat tarawih. Ya, itu janji Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga ketika keluar Ramadan dalam keadaan fitrah tidak punya dosa. Kira-kira semacam itukah diri kita? Yang tahu diri kita sendiri, jamaah. Orang lain enggak bisa menilai. Kalau masih belum, ya di luar Ramadan harus tetap terus, ya, istiqomah dalam beribadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Di luar Ramadan kita harus selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan ditinggalkan. Syahrun syahrut taubah. Di bulan Ramadan itu
di antara keutamaannya adalah bulan diterimanya taubat. Nah, di luar Ramadan kita terus tetap bertobat kepada Allah setiap hari. Nah, bisa kita tangisi apa yang kita lakukan barangkali tidak sesuai dengan Allah, ya, dosa, maksiat, baik secara yang dirasa maupun yang tidak terasa, ya, ini seluruhnya pasti kita mengalaminya dan harus di luar Ramadan terus jangan berhenti-henti untuk melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar, menaiki tangga mimbar. Mimbar itu yang ada di depan sebelahnya Pak Imaman itu, enggak, jadi di mihrab itu ada mimbar. Dan napa nilai anak tangga, ya. Tangga apa anak tangga itu? Di mimbar itu ada berapa, Bapak-bapak? Enggak pernah ngitung. Ada tiga. Di mimbar itu ada tiga anak tangga. Di Rasulullah ketika naik mimbar, falamma raqiyat darajatul ula, ketika naik pada anak tangga pertama, qala, beliau mengatakan amin. Summa raqiyat saniyata faqala amin. Lalu naik ke tangga kedua, juga beliau mengatakan amin. Summa raqiyat salisata, kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga, faqala amin, lalu beliau mengatakan amin. Faqalu, ya Rasulullah, sami'na taqulu amina salasa marratin. Di sahabat-sahabat yang mendengar suara Rasulullah baca amin, ya, bertanya kepada Rasulullah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na taqulu, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin salasa marrat, mengatakan, mengucapkan amin tiga kali. Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah, lama raqitu darjatal ula ja'ani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, ketika aku naik tangga pertama, ja'ani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril mengatakan, syakia abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yufar lahu. Jadi pada tangga pertama itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan mengucapkan, ya, berkata, syakia abdun, celaka seorang hamba, adraka ramadhana, yang ketemu dengan Ramadan, bisa ketemu Ramadan, ya, melalui Ramadan, fansalakha minhu, tapi setelah Ramadan meninggalkan darinya, ya, walam yufar lahu, dan ia tidak diampuni dosanya. Jadi malah Jibril ngomong pada Rasul,
Celaka orang yang ketemu Ramadan kemudian setelah ya, ditinggal oleh Ramadan ternyata walam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni. Rasulullah ya, mengucapkan amin. Diamini Rasulullah. Nah ini ayo kita introspeksi kita sendiri ya. Kita lihat sendiri ya. Sejauh mana ketika Ramadan kemarin kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan itu, diantaranya puasa, sholat tarawih, yang bisa mengantarkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah insya Allah kalau diterima pasti diampuni. Sehingga ketika selesai sholat witir, biasanya doa bareng-bareng ya, dipimpin oleh imam, Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiamana wa qiyamana wa qiraatana ila akhir ayat. Kita mohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ibadah-ibadah kami, sholatana sholat kami, wa syiamana sholat kami, wa qiyamana kita bangun malam, sahur ya, wirid dan lain sebagainya, qiyamana kita berdiri untuk sholat, wa ruku'ana rukuknya, wa qiraatana bacaan Qur'annya, wa ruku'ana rukuknya, sujudana dan sujudnya, seterusnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita mohonkan kepada Allah supaya diterima oleh Allah. Insya Allah kalau diterima pasti ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali indikator daripada diterimanya ya tadi dilakukan secara iman dan wahtisaban. Kemudian apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak boleh kita lakukan ketika puasa harus ditinggalkan ya, bukan hanya batal-batalnya saja tapi hal-hal yang lainnya walaupun tidak membatalkan ya, itu mestinya harus ditinggalkan sehingga puasanya diterima, yang akhirnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang pertama hadirin ya. Di nopelai merinding miris kalau nggak diterima sehingga dosa kita nggak diampuni oleh Allah ya. Karena itu malaikat Jibril yang ngomong dan diamini Rasulullah ya. Nah kalau nggak sampai diterima terus nggak diampuni dosa kita, kita termasuk orang celaka. Na'udzubika min dzalik ya. Berikutnya summa qala syakiya abdu adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Jadi di tangga yang kedua ya, anak tangga yang kedua gitu. Malaikat Jibril mengatakan syakiya abdu, celaka seorang hamba, adroka walidaihi, yang ketemu dengan kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah seorang dari keduanya, ya mungkin kadang orang itu ditinggal oleh salah satu orang tuanya ketika masih bayi ya. Jadi ada yang di kandungan, ayahnya sudah wafat. Jadi seperti Rasulullah ya, mungkin ketika lahir ada masalah ibunya wafat, jadi hanya ketemu satu orang tua aja ya, ibu atau bapaknya. Ada yang alhamdulillah kita dua-duanya ketemu ya, kebanyakan kita ini
ketemu ya, kedua orang tua, ketemu bapak dan ibu, ya, papa dan mama. Saki abdun adraka walidahuma, dicelaka seorang hamba itu ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, maka tidak bisa memasukkannya ke surga. Jadi, bisa ketemu orang tua tetapi tidak birrul walidain, malah durhaka kepada orang tua. Ini sakiyun abdu. Jadi, orang yang ketemu orang kedua orang tuanya ya, atau salah satunya, tapi tidak bisa membawa dia masuk surga. Mengapa? Karena dia tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini ya kembali pada diri kita semua dan disampaikan kepada anak turun kita atau anak cucu kita, disampaikan itu. Ya. Jadi supaya dengan orang tua itu bisa birrul walidain, bisa berbakti ya menurut kemampuannya ya, jadi tidak seenaknya ya, jadi ini tergantung kita semua, anak-anak kita itu tergantung kita semua ya, termasuk kalau punya cucu ya kita harus juga ikut mewarnai bagaimana cucu itu juga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kasihan kalau mereka tidak berbakti, uququl walidain ya, itu akan celaka hidupnya. Dan dalam satu hadis ya, dosa kepada kedua orang tua itu bukan hanya dibalas ketika besok di akhirat, di dunia sudah dibalas oleh Allah ya. Jadi tidak berbakti kepada orang tua itu di dunia ya, sudah dibalas oleh Allah. Sehingga satu hadis yang sering saya sampaikan juga, Rasulullah menyatakan tarku doa il walidain, meninggalkan doa kepada kedua orang tua, yudhiku ma'isyatan lahu, yudhiku ma'isyatan waladihi. Jadi meninggalkan doa kepada kedua orang tua itu bisa menyebabkan yudiku sempit, susah ma'isyata'an waladi, kehidupan seorang anak. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Jadi bukan orang lain yang shodiqul wa'dil amin, yang ucapannya Rasul itu mesti benar. Jadi hanya meninggalkan doa kepada orang tua, enggak mau mendoakan kedua orang tua ya, lali, orang tuanya dilupakan saking sibuknya dengan pekerjaan ya. Ini bisa menyebabkan kehidupan seseorang itu susah, sempit ya. Sehingga evaluasi diri ya, jadi kalau kita diuji oleh Allah itu yang kita perhatikan di samping hablum minallah ya, ketaatan kita kepada Allah bagaimana, yang kedua adalah ketaatan kepada kedua orang tua. Jadi mengapa Allah kok menguji saya, jangan menyalahkan orang lain ya, kita lihat diri kita sendiri dulu. Hadirin, celaka seorang hamba itu ketika ketemu kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tua, kemudian tidak bisa masukkannya ke dalam surga. Jadi, ya walaupun orang tua itu kalau semakin tua, semakin tua, semakin cerewet, semakin rewel, gitu. Jadi, itu surga itu. Ya. Jadi, surga bapak ibu di kedua orang tua itu. Ya, harus kita rawat dengan sabar, ya, telaten. Ya. Jadi memang
Allah yang menentukan semacam itu. Jadi jangan kita kemudian marah-marah, emosi ya, dengan keadaan orang tua kita yang semacam itu. Jadi perlu sabar, perlu telaten. Ya, bagaimana itu masih lebih besar, lebih apa? Ya, orang tua kita meramut kita dulu. Ya. Jadi, dari bayi ya, sampai balita itu kita kan ya selalu dalam pengawasan mereka, kasih sayang mereka dan seterusnya. Nah, kita kadang-kadang hanya berapa tahun itu ya, kadang-kadang sudah ada yang ngersul kalau kesah. Padahal itu adalah surga. Ya, di situ ada surga yang harus kita perhatikan. Kemudian hadirin, summaqala yang ketiga, malaikat Jibril ngomong, saki ya abdun dukirta indahu walam yusalli alaika fakultu amin. Saki ya abdun, celaka seorang hamba, dukirta indahu, disebut namamu, disebut namanya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian walam yusalli alaika, ia tidak bersolawat kepadamu. Jadi orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut, ya, apakah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ketika ada orang menyampaikan mungkin ceramah, mungkin sambutan, mungkin ya. Terus kemudian tidak mau bersolawat. Ya. Nah, kalau yang ketika khutbah itu lebih baik diam supaya tidak mengganggu pada jamaah yang lain. Ya dalam hati paling tidak. Ketika Nabi Muhammad disebut, hati kita harus ikut getar dan bersolawat kepada beliau. Karena Rasulullah itu punya keutamaan dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Ini jangan ditafsirkan yang macam-macam. Memang Rasulullah itu punya kelebihan dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dan jauh ukurannya kehebatan Rasulullah daripada manusia-manusia yang terhebat di dunia ini. Masih lebih hebat Rasulullah dari segi apapun, dari sifatnya dan lain-lainnya. Sehingga Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan Nabi. Sehingga kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang yang tidak mau baca sholawat ketika nama Rasulullah disebut, ya, itu celaka. Kata malaikat Jibril, sakia abdul, celaka. Oleh Rasulullah diamini, amin. Ya. Jadi kita jangan sampai ya, masuk dalam hadis ini sekali lagi. Ya, jangan bakhil ya, untuk bersolat kepada beliau. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Shahih al-Albani fi Shahih Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkannya oleh Al-Albani dalam sahihnya ya At-Tirmidzi. Ini hadirin ya, sebagai introspeksi diri kita semua ya, di awal Sawal ini ya, semoga sekali lagi ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah orang yang birrul walidain, dan semoga
kita juga senantiasa ingat kepada jasa Rasulullah, selalu perbanyak salawat kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli